Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman kabarnya? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat selalu. Amin. Pada hari ini saya sedang berada di areal Sindut Raja. Yang pada tahun 2018 areal ini jadikan ajang untuk lomba Asian Games, yaitu pada cabang olahraga kano slalom dayung ya. Dan pada hari ini juga saya akan sedikit memberikan gambaran situasinya setelah tahun 2018 dijadikan ajang olahraga ya, saat ini kondisinya seperti ini. Masih dipergunakan untuk areal irigasi yang ke arah Indramayu. Seperti inilah arealnya untuk saat ini. Inilah kondisi terkini pada venue ya, cabang olahraga kano slalom. Lokasinya berada di areal Bendung Rentang, Desa Panyingkiran, Kecamatan Jati 7, Majalengka, Jawa Barat. Kondisi terkini seperti ini. Ini pada tahun 2018 bulan Agustusan pernah digunakan untuk perhelatan Asian Games, yaitu untuk cabang olahraga kano slalom ya. Kondisinya seperti ini. Oke, kita akan telusuri terus sampai ke finish ya. Nah, ini adalah untuk start ya, di sini startnya dan finishnya di ujung sana. Kondisinya seperti ini, masih terawat baik, mungkin catnya udah terkelupas ya, cuman masih bagus. Ini tahun 2018 digunakan untuk acara Asian Games, yaitu pada cabang olahraga kano slalom. Oke, kita telusuri sampai ke sana, melihat kondisinya seperti apa setelah tahun 2018 digunakan untuk cabang olahraga kano slalom. Kebetulan di sini sedang ada penutupan ya, jadi tidak ada lalu lalang dari warga sekitar masuk ke sini. Efek dari COVID-19, jadi warga dianjurkan untuk di rumah saja. Mudah-mudahan COVID-19 bisa terkendali. Ini adalah salah satu rintangan yang diadakan pada tahun 2018, rintangan untuk kano slalom. Kita tidak bisa masuk
melaju, coba lihat sampai ke ujung sana. Seperti inilah kondisi terkini venue cabang olahraga kanu slalom. Coba kita lihat ke sana, ke tengah. Nah, untuk yang sebelahnya itu digunakan untuk areal irigasi sawah ya, ke daerah Indramayu. Kalau yang sebelahnya ini digunakan untuk arena olahraga, yaitu cabang olahraga kanu slalom. Pernah digunakan tahun 2018, yaitu pada acara Asia Games ya, Asia Games 2018. Tempatnya di sini di areal irigasi Cipelang. Tempatnya di Bendung Rentang, Desa Panyinggiran, Kecamatan Jati Tujuh, Majalengka, Jawa Barat. Inilah air mengalir untuk ke areal irigasi pesawahan. Coba kita ke sana menuju telusuri. Di sana tadi setarnya ya, kita menuju finish ke sana. Cuaca sangat cerah sekali, bahkan panas ini ya. Semoga puasa kita lancar-lancar aja, walaupun cuaca panas, tahan lapar dan haus. Oh, sebagian udah ada yang jebol ya. Ada jebol karena mungkin akibat tekanan air. Nah, di sana itu adalah menuju ke finish. Berhubung cuaca panas, jadi sih tidak melanjutkan agar pada puasa ini saya tidak kena dehidrasi, jadi saya tidak melanjutkan perjalanan untuk menuju ke finish. Jadi saya balik arah aja, kita menuju ke tempat yang lebih sejuk biar tidak dehidrasi. Finishnya di situ, satu lagi.
namun berhubung cuacanya sangat panas jadi saya tidak bisa melanjutkan. Kita berteduh ya, biar puasanya tidak dehidrasi. Karena lokasinya ditutup jadi sepi, tidak ada warga sekitar yang bermain ataupun sekedar bermain-main di sini. Tidak ada warga yang bermain. Lokasinya sepi karena ada lagi ada penutupan akibat wabah COVID-19. Oke, sekian dulu video dari saya.